log saita ataupun pejet ataupun tengok kot lain. Apabila tertengok, terlihat benda-benda haram duduk depan dia. Apa-apa lagi dalam masyarakat kita pada hari ini, banyaknya terjebak benda-benda pasal ini. Sama ada orang Islam kita sendiri yang pakai buka aurah, dan orang-orang kafir yang pakai sikat nampak habis tubuh-tubuh badan dia. Ini duduk di imej setiap orang lah. Yang Allah Ta'ala nak jaga setakat mana imej seseorang itu apabila dia terlihat, tertengok benda-benda haram yang ada di depan dia. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ayat 30 sampai 31 surah An-Nur. Hubungi dengan adab dan hukum. Allah Ta'ala perintah di sini, walaupun kita baca dah kemarin. Ayat 30 di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala firman supaya semua lelaki jaga mata dan kemaluan. Jaga mata daripada melihat, tengok, kata, lepas tu jaga kemaluan. Sebab dia ada hubung kait di antara mata dengan kemaluan. Apabila mata tengok, maka kemaluan dia bangun. Dia gagah lalu dah. Sebab itulah apabila kita lot saita kita, insyaAllah hati kita akan cuci, akan bersih daripada benda-benda yang diharam oleh Allah Ta'ala. Lepas tu galiknya, orang yang lagi buat benda haram, sampai jatuh zina dan sebagainya, mula daripada tengok. Daripada tengok pet terongkam. Orang-orang tino pasang seksi ataupun buka tu buka ni, maka menyebabkan orang lelaki pun berasa gerai dan berasa nak buat benda-benda yang tak baik. Allah Ta'ala firman di sini, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang berimej, supaya mereka menyekat pandangi mereka daripada memandang yang haram. Maknanya log saita ataupun pejet ataupun tengok kot lain. Apabila tertengok, terlihat benda-benda haram duduk depan dia. Apa-apa lagi dalam masyarakat kita pada hari ini, banyaknya terjebak benda-benda pasal ini. Sama ada orang Islam kita sendiri yang pakai buka aurah, dan orang-orang kafir yang pakai sikat nampak habis tubuh-tubuh badan dia. Ini
duduk di imej setiap orang lah. Yang Allah Ta'ala nak jaga setakat mana imej seseorang tu apabila dia terlihat, tertengok benda-benda haram yang ada di depan dia. Tu herayat lagi. Dan memelihara kehormatan mereka. Jaga awai wabhid. Takut-takut terjatuh di dalam benda-benda haram. Lepas tu benda-benda pasal ni ni, benda yang jadi riuh, heboh benar di dalam sangkum kita. Iaitunya zina, liwat dan sebagainya. Punuh habis lah dalam, dalam masyarakat. Menyebabkan orang tak ambil ayat ni guna di dalam hidup, maka dia punuh. Hukum-hukum Allah Ta'ala diredah. Punuh habis. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1118, dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam lelaki dan perempuan supaya masing-masing menyekat pandangannya daripada melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina atau lainnya, seperti yang diterangkan dahulu dalam ayat 5 suratul Mu'minun. Lepas tu lihat penjelasan nombor 1058 yang lalu. Ini baca dah kemarin sikit sebanyak. Mari hubung ayat 31 pada hari ini panjang. Hubungi dengan orang-orang perempuan. Dengan sebab orang perempuan ni bukan saja Allah Ta'ala rakyat supaya lop saita dia ataupun dan jaga kehormatan awal-awal pet dia. Tapi sakut dengan tubuh badan dia. Dengan siapa kata dia boleh buka secara zahir saja tubuh badan dia. Sebab orang tino ni ia ada hukum sakut dengan orang yang jadi bariwan dia, anak dia, tok laki dia, tok tua dia, pak saudara dia, anak saudara dia ni sakut dengan orang jatah belakang hak duduk dikeliling orang tino tu sore tu. Orang-orang jatah siapa kata hak jadi waris warah dia, hak boleh dan tak boleh dia buka aurat. Inilah Allah Ta'ala firmannya. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang berimej supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Supaya juga dengan hak lelaki to have say supaya lot saita genah pandangan, jangan nak tengok benda-benda haram. Lepas tu orang tino kalau lebih tak molek, kalau sekiranya mata dia tajam cong orang jatah ni, masya Allah, pah. Siapa kau orang jatah halo? Sengah-sengah orang tinun. Nya tengok orang jatah ni, masya Allah, tak ada nampak katanya. Ada perasaan mandu, cong-cong tengok. Ya tak sepatutnya orang tinun tengok pasal itu. Nah. Dan janganlah mereka apa? Okay. Dan memelihara kehormatan mereka. Iaitunya jaga kemaluan. Kehormatan ni bukan kiat dak. Bukan kiatiyot. Jangan faham lagu tu. Kehormatan dalam bahasa Melayu ni iaitunya awayawak he. Lemut nai sing ti Allah Ta'ala sungham tu. Tu dia panggil kehormatan. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh badan tu, tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Zahir macam mana? Semua ulama rakyat katanya yang zahir muka dengan tapak tangan. Hak tu ya. Hak boleh buka kepada khulayak ramah kalau sekiranya tidak menjadi fitnah. Tapi kalau sekiranya orang tino tu dia tahu katanya dia ni comel, orang jatah duk congmong kepada dia, orang duk perhati kepada dia, maka lebih moleknya dia katuk. Katuk muka dia selalu dah. Kalau sekiranya dia tu menjadi tumpuan fitnah ke atas diri dia, ikut dia pergi mana-mana orang duk cong belakang, maka lebih molek dia katuk. Lepas tu apabila katuk dah, jangan siapa ke perangnya dia tu duduk terdedah lagi. Dia ada juga setengah-setengah orang katuk muka dah, minta maaf dah saya sebut hal ni, katuk muka dah tapi nampak nak kecek benar dengan jatah tu, jatah ni perangnya pun nampak tak ada duk berubah. Ha ni tak boleh. Dia kena sangun bukan saja muka dia, tubuh badan dia, tapi perangnya pasal nak kecek, nak galak, nak yoye-yoye gogeng-gogeng dengan orang tu, dengan orang ni. Hak ni kena jaga benar-benar orang-orang tino. Terutamanya peran ruam dengan hak pasang duduk sekali, tak ada kira lah kerja berisak ke, karacekan ke, ranwi sahakit ke, gotu ke ni, gotu ke ni.
Ya pasang dia gelomuk dengan orang payah nak pergi pasang tak terpelihara perasaan dan kehendak tu. Ha ni kena pakat-pakat jaga belakang ni. Bukan arti katanya islekan tak siapa kau tak boleh kecek jatuh tino dak. Boleh kecek, ada hajat boleh kecek. Duk semeja duduk ke apa pun kena wi ada batasnya. Bukan katanya buat apabila bebas boleh kecek, boleh wak ga tu, boleh wak ga ni, masya-Allah. Siapa kau tinggal ajari agama. Ha ni tak boleh. Apatah lagi pakai ye orang-orang perempuan yang Allah Ta'ala raya adanya cupcake, adanya batasnya. Jangan siapa kau terbuka, terlihat, tertengok oleh orang. Ini kena pakai jaga-jaga dah. Apa ni? Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahai leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Ni. Dada ni orang-orang tino. Jangan duk buka, jangan duk pakai kain kelubung kecil. Kadang-kadang buku kepala. Kain kelubung biasanya buku kepala. Lepas tu tekok nampak. Dada nampak. Ni Allah raya betul-betul dalam ayat Al-Quran. Suruh orang tino semua pakai jaga molek. Pakai ye dia terutamanya belah dada ni, iaitu nya suang ok. Ada pasang minta maaf deh. Tepat orang jatuh tengok ia mula gerai, mula berasa nafsu. Ha tu dah tu suruh katuk dengan kain kelubung yang besar tutup buah dada dia tu. Ni dah kalau dia kita tengok orang tanya mana dalil royak katanya Tuhan suruh orang tino pakai kain kelubung besar sikit. Ni jalan dah ni. Ayat 31 suratul Nur. Ah benda-benda pasal ini ni duduk di atas orang faham, orang reti, orang yang takut kepada Allah. Tapi orang yang tak takut kepada Allah, dia buat belakang. Terutama sekalinya sakut dengan tok laki dia. Tok laki pasal ini, tak ada berat mano, tak apalah, ikut bini nak buat gapo, kain kelubung dia beli dengan duit dia. Go tu duit dia, goni dia, goni dia. Hak tu lah. Cayo kau retino. Aku boleh buat belaka. Tok laki aku tak ada nak tegur gapo, tak ada nak royak gapo, aku pun bebas. Ha ni jalan belaka ni. Jenis-jenis pasal ni, jenis yang membawa kepada orang tino setengah-setengah deraka kepada Allah. Deraka kepada Allah dengan dia tak sedar ataupun tak khabar katanya dia duduk buat benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nota kaki 1119. Perempuan-perempuan Islam bukan sahaja diperintahkan supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina dan lain-lainnya, tetapi juga diharamkan mendedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Ha ni kita kena ingat molek. Ya ada cockade, ada batas se di dalam sangkum. Nah, orang jatuh dengan orang tino, orang tino dengan orang jatuh. Dah getulah. Kecuali anggota tubuhnya yang zahir. Ulama, supaya saya ayat ni. Ulama kebanyakan ayatnya muka dengan tapak tangan. Dengan tangan. Kira tanya tangan ada depan, tangan ada belakang. Hak ni hak boleh, hak boleh buka. Muka. Lain pada tu kena katuk belakang. Bah, berasa berat dak bagi orang tino. Oh, dia berasa berat habis cakap. Dia berasa tanya berat habis cakap bagi dia kena duduk kelubung, kena duduk katuk bila duduk depan orang. Tapi kena ingat katanya, ni, iman ni. Iman hak duduk dalam hati, dalam dada ni lah. Yang duk kontrol. Kalau sekiranya lemuh ime, hak itulah kita tengok orang perempuan dedah. Pakai baju tangan pandok, pakaikan kelubung kecil, kadang-kadang tak kelubung. Ha. Pakai buka tu, buka ni, masya-Allah, banyak. Apa tah lagi hak pasal? Duk ada lagi duk mengemai angguk supaya dengan adat-adat zaman-zaman dulu. Duk ada lagi sampai hari ni pun, kok kapung, kok kedai, kok mana pun ada belakang. Jenis pasal ni kena pakat-pakat kecek, kena pakat royak. Lepas tu, syarat-syarat untuk tutup aurat, dia ada lagi. Beberapa perkara yang ulama mari duduk hurai, nak jadi moleknya cara hidup seorang manusia
lelaki perempuan, sedangkan dunia pada zaman sekarang ni dunia telanjir. Mak-mak salih ni semua telanjir belakang dah. Habis dah. Punuh lama dah negeri puak-puak dia pasal dedah aurat telanjir, zina, tepi batah, tepi patah. Punuh lama dah. Gaya-gaya seks dan sebagainya sebar seluruh dunia. Ada habis dalam internet, dalam apa. Lepas tu mari ke alam orang-orang Islam ni. Maknanya negeri-negeri orang Islam pun punuh lama juga. Arak-arak punuh lama lah. Kita hidup gambar katanya arak ni pakai molek, pakai kelubung, teragi negeri dia. Masya Allah, seksi lebih pada orang pak kita lagi. Nyemaka cara hidup dia. Ini dah. Sebab tu tidak guna Quran dan tak ada takwa kepada Allah, semua punuh boleh. Baca sikit lagi. Kecuali anggota tubuhnya yang zahir, yakni bulatan muka dan kedua tapak tangan. Cerak-cerak dia tulis. Maka duduk di kita sendiri. Duduk di kita sendiri. Nak guna kau tak si guna. Lepas tu bagi orang yang ada isteri, nak kontrol, nak kuap-kum, nak goyak, nak nasihat setakat mana kepada isteri dia dan ahli keluarga dia, anak-anak dia dan sebagainya. Kadang-kadang, hari ini minta maaf dah, saya tambah. Nak jadi gambar dalam sangkum kita. Kadang-kadang, mok ngepok, okey. Tapi anak-anak, boleh buat apa? Pak anak-anak lah ni, ya, pasal anak ngaji belakang, maka pasal pelik-pelik, gotu, goni, gotu, goni. Allah, masyarakat lah ni, sangkum zamin lah ni. Kenapa kak terima belakang ni? Kenapa kak ya merap belakang? Katanya, ya, sungguh, lagu tu sungguh. Pak tak boleh kau fecan. Nak, pakai ya pasal perhiasan gotu, perhiasan goni. Dalam Islam dia tak adanya batasnya, ada crop. Dia suruh tutup aurat dan sebagainya. Tak sewa jadi terdedah, terbuka, cowok ke orang, ataupun menarik perhatian orang. Itu jalan belakang. Syarat-syarat tutup aurat. Jangan pakai pakaian yang pasang dengdut, saita, pet, terungkam. Jangan ketat. Jangan nipih. Jangan menyerupai orang-orang kafe. Jangan menyebabkan bila dia ni buka apa tu, orang pakak turut contoh daripada dia. Jalan belakang ni benar-benar pasang ulama-ulama letak syarat-syarat tu belakang. Ini daripada dua ayat ni saya baca tak habis lagi ni. Yang orang perempuan boleh buka depan siapa kata. Yang zahir lah. Bukan arti katanya boleh bebas. Tapi orang lelaki hok menjadi boriwan dia tu. Anak dia, tok lelaki dia, tok tua dia, pak sedara dia, anak sedara dia. Dan siapa yang sakup dengan dia. Ini ada hukum yang Allah Ta'ala rayak di dalam ayat 31 ni. InsyaAllah kita akan sambung semula. Dah. Tengok ke masa habis dah 20 minit untuk pagi hari ni. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala buka hidayah kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.